Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 70% ya. Masih ada yang ngatur duduk. Nah, ngunjo-ngunjo, penting cuping pegawai. Ini segalanya biasanya Pak, acaranya mulai ujung, mulai singkat kali. Oh, penginaan mulai singkat. Mulai singkat kali. Cuma, kita ngaji senapur. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Anak raja pergi menyelam, nak nangkap anak ikan. Ibu bapa yang menjawab salam, pecah lesu belum makan. Aduh, itu ni sendiri rumah lom dan makan disajikan. Jadi kita ngaji ke sentra ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim alladzina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala dan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Jasmaninya sehat, Pak? Rohaninya? Ibu-ibu, dompetnya sehat? Ini mau bapak-bapak di sini tanya ke. Aku sampai masuk ke sini tadi, kukinai alhamdulillah, suasana cerah, jemanya ramah-ramah gala, ama ibarat pantun ini pak, alangkah segot jalan kaya, nak berjalan akap pulang. Alangkah sedot aku balik, nak temalah menyemaluan. Ngapa? Masya Allah luar biasa ramah galau alam galau inilah calon-calon penghuni surga. Amin ya Robbal. Inilah nanam pandan pinggir raya mungkin di dena disirami. Angu badan memang kabalik kelanya rupuan terkenal saja di sini. Hanya inilah nak maluman, temalah maluan aku kayu ke. Nah, hadir sekalian, tentu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam suasana bagaimanapun suka maupun duka, kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil. Masyaallah, pada hari ini kita semua berkumpul diundang oleh ahli musibah ini, walaupun beliau dalam keadaan musibah tetapi masih sempat untuk mengundang kita, ngajak kita ngaji, ngajak kita dia makan sedekah pula. Masyaallah, luar biasa. Maka acara yang diadakan oleh ahli musibah siapapun itu luar biasa hebat keimanannya. Ngapa? Lah dapat musibah masih galak ngajak ngaji, masih galak ngajak kita dia makan sedekah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka acara-acara tahlilan, yasinan ini jangan dianggap biasa, Pak. Ini adalah majelis taklim. Kata Rasulullah, setiap majelis taklim itu adalah raudhah min riyadil jannah, adalah bagian daripada taman-taman surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak cerita pahala ladek trike nagi sagine Pak. Lomagi dia omong kakal berjalannya kita dari rumah ke majelis ini datang dan pulangnya itu melebihi daripada kita melaksanakan salat sunat 1000 rakaat. Lagi ya udah salat sunat 1000 rakaat. Rasanya lo, aku ustaz lo, Pak.
Apalagi yang ibu-ibu cuma pada kami umpai ngina imam lah di setuju lah niding-niding. Ay, wah itu lagi. Lalu kan. Nah, maka oleh sebab itu luar biasa kata Rasulullah merupakan taman-taman bagian daripada surga. Lo lagi dihitung langkah kita datang ke sini sebagai penggugur dari segala dosa-dosa kita. Maka kalau kita nak berharap pahala Allah, lalu luar biasa dek terikin lagi. Hanya itu puncak tertinggi daripada ibadah kita itu bukan berharap pahala, akan tetapi berharap mardhatillah atau redho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan celaka orang yang melaksanakan ibadah hanya berharap pahala, dia dek sampai pada tujuannya. Puasa misalnya, kalau puasa itu berharap pahala, jangankan kita puasa, belum puasa saja kita lah dapat pahala. Apa ini ya? Apalagi lah melaksanakan puasa, tetapi belum Allah belum tentu redha. Belum mana? Mungkin selama kita puasa, kita di keruan tujuannya, kita masih ngupat jema, kita masih saja timbangan tadi yang menjual di kurang-kurangi dikit. Itu tidak dapat redha daripada Allah kan? Kalau pahala pasti dapat. Nah, kemudian hal-hal lain Allah tidak redha. Maka oleh sebab itu puncak tertinggi dari melaksanakan ibadah itu adalah menggapai mardhatillah. Nah, terus sekalian mama nanti ini kita kesepakatan kuda ini pai bunga-bunganya saja ini. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Ini yang mulai ngecakap pudong peta ini kok ada kerasa kan? Mana artinya? Eh? Bagaimana sejam apa tengah dua jam tadi? Bagaimana tadi Pak? Aku galak. Nama kita ni galak aku anggau. Aku anggau kau ngaku galak hanya di luar lain. Nah itu kan. Jadi jangan sampai di dalam kumpul di luar menarai. Nah ini mana bang undang ustaz itu sampai cici panjang nak lalap awal. Kita ngaji sama kan? Hadirin sekalian rahimakumullah, di suasana kebersamaan ini mari kita, apalagi ini pasca bulan Ramadan, kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah tingkat kualitas iman pasca bulan Ramadan di bulan Syawal ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah semakin lama semakin pupus, ataukah semakin lama keimanan ya kita sampai main lagi la tua, la bana, la becucung, bahkan becicit masih saja dia perubahan. Apa namanya, bangga dengan sebuah lagu, bu, aku masih seperti yang dulu. Bangga kebila zuhur, masih anjam nabuk di sawah, di kebun, lalu pengisemayang. Asar baitulah puluh dan lemak gawe, lalu pulang lagi sembahyang. Maghrib lah kemalaman puluh, ayam lah kita balik, kita lom balik. Ngapu anjam begawe. Isa lah tinggal puluh, ngapu lah kepayahan. Terkunjau depan TV, kadang-kadang TV yang nonton kita. Kemudian subuh lah kesiangan puluh ngindang lagi, ungau pekayau ngapu. Bukan cuma sini aja, cuma pada kami, yang pada kami, bungau. Nah, hadirin sekalian, waktu terus berlalu yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu hari-hari kita ini, yang menurut hitungan dalam kehidupan dunia ini terbalik galau. Kita nyakit kajemu, sesungguhnya kita tuh ya nyakit kak. Yang dia mendapatkan, musibah. Waktu ini kita rikin. Kita rikin waktu ini kata kita saja salah puaskan bertambah panjang umur kita. Engkasa umur tadi bertambah pandak tipuan gala dalam kehidupan ini. Nah maka oleh sebab itu hadirin sekalian, waktu yang telah masih Allah berikan kepada kita napas yang segar ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Menjalankan sekuat tenaga semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita bertakwa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan janjinya kepada kita. Allah berikan kita ketenteraman hidup, kedamaian hidup, kebahagiaan fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Kalau kita ngomong tentang musibah, Bapak Ibu, hakikat kehidupan ini sebenarnya musibah galau.
Kadang-kadang kita menganggap bahwasanya lemah itu bukan musibah. Itu musibah galeng. Maka musibah itu ada musibah yang berbentuk ujian lemah, ada musibah yang berbentuk dalam ujian lemah. Nah, kedua-duanya ini adalah bernilai pahala yang besar ketika semua musibah yang kita hadapi itu kita arahkan untuk beribadah kepada Allah, kita kembalikan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalau namanya musibah kematian, siapa baik pasti akan mengalami kematian dan pasti akan mengalaminya. Entah dulunya cucu, entah dulunya lelaki, entah dulunya bini, entah dulunya nenek. Inilah fenomena kehidupan. Maka meninggal ini adalah ujian, dan ujian ini dirumuse. Kapo dulu, dek tua, dia dirumuse. Maka ujian daripada kematian ini kadang-kadang diibaratkan luk nio. Nek tua, laju. Nek mumbang, laju. Nek dang duga, laju. Nek dang mayang, laju. Jadi dia rumus. Maka oleh sebab itu tugas kita dalam menghadapi musibah ini, kita ini harus mempersiapkan diri bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi musibah. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, siapapun kata Rasulullah yang mendapatkan musibah itu ditinggalkan oleh salah satu keluarganya pasti akan goncang imamnya. Dia tahu kok dia kelas kiai. Dia tahu kok dia kelas ustaz. Nabi saja bu, ketika istrinya meninggal dunia dan cucunya meninggal dunia, meneteskan air mata, bahkan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah? Iya, saya menangis. Ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah tanamkan kepadaku, sehingga kasih sayang ini meneteskan air mata sebagai tanda bukti dan cinta kepada keluarga anak cucu keturunan aku. Jadi kalau kita dapat musibah, nangis boleh Ustaz? Nangis boleh, tetapi tidak boleh merata. Ngekal-ngekal dai, nyesal-nyesali, boleh. Ini bagian yang tidak boleh, yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kadang-kadang masih kita nemukan nek meratap. Ada putuh mate di muda misalnya cucu nga. Dikayau putuh tadi. Cong, cong. Angka pacar nining saja. Dia benar cong. Kata kinak dengar lagi. Berangkat sekolah. Bersigaran kencang. Dengar masuk dalam. Kulu kile. Kaya nyinjak sakit nguhut. Itu namanya meratap. Tidak boleh itu kan? Maka dianjurkan ketika kita mendapatkan musibah itu, baik yang mendapat musibah maupun yang kita yang tidak mendapat musibah, disunnahkan untuk mengucapkan kalimat istirja, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sampai jadi Nabi saja bu, bininya mati. Waktu dia sebelum dihibur Isra Mi'rajkan oleh Allah, Isra Mi'raj itu sebuah hiburan yang dihibur oleh Allah karena puncak dari kesedihan Rasulullah. Mati bini, lama-lama mati pula mamanga, cucu mati pula. Dek dia kesedih kalau nak bandingannya kesedihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 6 tahun ndak mati. Bapang dek dia, luar biasa. Tetapi dikembalikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga puncak daripada kesedihan Rasulullah itu diangkat oleh Allah dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu baik kamu pak, kamu bini mati, sedih dia kamu pak. Bias-bias. Kamu bini mati, sedih dia kamu. Ibu, kalau laki mati sedih ni deh bu. Sedih, mama nak biasalah ibu. Jadi sedih ni ya, bapa-bapa ni kan. Oh, nah pada kami tu sedih. Amalan nang pada kami tu nangis ni yang dia pak bini mati. Tiga lagi. Oi pak, kata ibu makanlah pak. Kalau kawanginan, udah lah merupai rumah di sana dia lah tenang. Tingkat saja, kau mak apa? Tiga lagi. Masuk 7 hari masih makan tindak, minum tindak, segala tindak, kajuk ke. Bah, makanlah bah, kamu tu kena jadi ruruhan, anginan, kamu tu minumlah. Kena kamu sagi mupi selama ada umat, mupi sagi 5 kali.
tidak tingkat lagi mau makan apa. Lainnya aku dah kupingnya kadang ke kanan, kadang ke kiri. 7 hari tetap. Masuk 40 hari terus. Karena inilah innama mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, saling menasihati. Wal asri innal insana lafi husri illa allazina amanu wa amil salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bi. Disampaikan nasihat dengan kebenaran, nek ilo kata ke ilo, nek karo kata ke karo. Sampaikan ilang ini, berarti nek kundang kanje. Udah kabar merupai ini lamate, dide kang udah lo ini. Anji kabar tu merupai, apa kabar demam, sapa kang ngeriki kabar. Ilang, boleh gue mulai mas nyelah di situ nyelah tu kan. Oh kabar demam sapa kanya pun kabar sapa kamu rurai kabar anak kabar lah besar kalau asing di Jakarta sapa kamu rurai kabar mulai ini lah ni yang tini kata gitu kan. Please saya tamu suang kalau tini makan sendiri nama sendiri ngerik sendiri dia tahu tini akhirnya nyelah mulai semangat mulai timbul semangat adiknya mesedekah mulai pasang status nyanyi nugget make barulah satu bulan diriku ditinggalkan aku sudah tatan dicekam kesepian ya Allah ya Tuhan hindari godaan setan cerek kita sang status lah baca ini kalau nah ngapa lah mulai buka lowongan artinya itu kan inilah kehidupan manusia kan. Musibah itu terus berjalan dan berjalan yang pada akhirnya orang hidup itu pasti akan lupa dengan orang yang meninggal dunia. Maka musibah itu Bapak Ibu sekalian ya, maka bernilai ibadah itu nak keruan gale lo mana ngadapi musibah. Sebab musibah ini ada 3. Ada musibah besar, ada musibah kecil, ada musibah sedang. Nah, ada musibah kecil. Musibah kecil ini tuh Ustaz akibat kelalaian kita. Ini musibah kecil. Misalnya awalannya anu bahasa kita tegale. Musibah kecil tentu. Tegesor, tekapak, tertanjal, tegigir. Tegale tentu. Tegale awalan musibah yang di bahasa kita tuh kan. Anu makan nemani ke pedas, nak kayak benar tuh laju dek sampai ya kita. Nebara yang terucul musibah kata akibat kelalaian kita akibat kelalaian kita nah mana ngadapi tekapa tegesor terbalik segalanya tadi tidak lain agar bernilai ibadah di hadapan Allah itu ucapan yang harus kita ucapkan astagfirullahaladzim. Walaupun kita sakit ada nilai ibadah tulisannya pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ama kebiasaan lo jema dusun kami banyak khusus kerba yang melandang jarang. Satu tegak kau dikit tekanjat di kurang tegeso tekanjat lelaki cacat di laut. Ada di nilai ibadah. Cacar di laut itu apa artinya? Artinya itu apa cacar di laut juga. Dia kamu dia nilai ibadah itu kan, tetapi ucapkan astagfirullahaladzim. Nah itu cara menghadapi musibah kecil. Kalau yang kita anggap adalah musibah yang besar, yang kita anggap musibah yang besar ini adalah bencana alam, tsunami, gempa, angin puting beliung dan lain sebagainya, termasuk meninggal dunia salah satu keluarga kita, apa yang harus kita ucapkan tadi? Yaitu kalimat istirja, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga padahal kita apa perintah nilai yang dibaca dengan qori tadi, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah in Allah ma'asabirin. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu dapat musibah itu mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar. Nah sabar ni tadi bagaimana? Lanjutkan lagi sholat. Ngapa? Nah, karena sembahyang inilah puncak daripada orang yang beriman. Karena sembahyang inilah ya langsung ibadah kita itu berkomunikasi langsung ngomong segala keluhan permasalahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
Maka sembahyang itu nak konsentrasi, tidak ada ilmunya. Mulai inna sholati wa nusuki, itu penyerahan sepenuh kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, matiku, hidupku, segalanya kuserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puncak daripada ibadah itu nyilah dialog antara Nabi Muhammad kepada Allah, nyilah kita yang sesungguh berdialog dengan Allah, yaitu at-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatu lillah assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Puncak daripada kenikmatan sholat itu disitulah, jangan cepat iga, karena itu adalah komunikasi langsung antara Nur Muhammad, adanya Nur dengan kita ini, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kita sembahyang 50 tahun, dia dapat nikmat. Dia dapat nikmat, kenapa? Karena tindak belajar. Apalagi dapat musibah, tambah decil-decil sembahyang. Keruan ke decil-decil? Aku saja waktu ustaz, kamu dah ada masalah, masih decil-decil sembahyang tu kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini wajah tu. Ini nasirat mesti. Ai cacar kan banyak undangan. Oi. Pula selompok cuma sedekah. Bawa lom nasir. Masih sedang lecah. Allahu Akbar. Ai ke mesin saja. Sami Allahu man amin. Dulu kas saja di pasar. Ini sembahyang kita ni tadi kan. Bukan yang sini, jembatan kami itu. Allah Akbar sampai terakhir ayat. Pak sembahyang subuh itu tadi kan. Ini banyak rukun pak. Ngulang lagi, lah dapat luka, minjam ke mesin, apa kemana, nak undangan bu. Undangan lah nyenjat ayam, nyenjat kerobok lah. Pacak, kenapa? Karena lah utang di mak di dek. Undangan ini tadi, nekui cuman tadi. Datang sampai ke rumah jemaah biasanya. Ini kebiasaan kita, jam 11 lah sampai ke rumah. Ke gaduh senapur, nyala sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Ulang lagi, kan ilmu tadi kurang. Ini nasiratun siratul lazilah. Panjang juga ke rumah Tuhan. Wadolin, amin. Oi, alhamdulillah. Baca sakit nantangan. Allahu Akbar, hanya itulah ibadahnya ke pergi cintong bingkang. Cintong bingkang. Dari sampai Allah. Masa pula aja mau kemah itu. Kapuru tiga bing, masa. Allah. Manjang-manjang sampai terakhir. Ya. Inilah, tapi harus kalian fenomena kita. Kita dapat nikmat masih dihusuk, dapat ujian masih tambah dihusuk. Artinya apa? Maka baca kita menyikapi segala sesuatu itu dapat daripada nilai ibadah. Kita tadi nak dapat ilmu. Maka kata Imam Al-Ghazali, tugas hidup manusia itu cuma dua. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu pengetahuan yang ada dengan kita supaya itu jadi ibadah. Khairun nasi an qaum linas, sebaik baik manusia, berguna, bermanfaat ngaji melain, sehingga ilmu kita tadi menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyalah kukicakannya kakang tadi, tugas kita di dunia ini tadi ikut dua, nuntut ilmu ngaji ngamalkan ilmu. Lain daripada itu, empat ini didenak rupui, kita gawe ke gedang-gedang baik, hanya ingat Allah, ingat sembahyang, ingat kesehatan. Top empat didenak rupui, hanya kita gawe ke bala, judo, rezeki, maut. Tidak nak rupui tugas kita mencakal pegawai gedang-gedang, ingat kesehatan, ingat kulit ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabu pacar mancikannya bala, nentukannya. Dia berdiri. Dah ngayap-ngayap, dah serasan benang dewe kan. Dah serasan benang, gulai ikan kalang pandak tukuk. Gula menteri induan mula, berjering, berpetai, lantak pula, kemangi pula. Kau makan, kayapan bini ngajak berbentak. Begigit pula gigi dewe kan. Urung nikmat tu tadi, bala itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bala tadi kita jadikan ibadah. Judu, siapa macamnya judu? Siapa? Kaju ke bertemu ada di dayo di sini. Siapa macamnya judu? Bertemu ngemain lagi kamu pak. Dia keruang kan? Ada pula gibu jangan, cuma kadang-kadang ada besar tinggi Allah, kadang-kadang gibu jangan Allah berpangkat, berduit banyak, besar wali bawa segalanya. Kadang-kadang karena belum sampai takdir Allah, belum berjudu. Ada pula dia cuma gawe gini ujian maka kesang baik kan. Tapi ditanya lagi, oh alhamdulillah tak ini nek bini ku ketujuh kan. Kecil-kecil laris pun. Padahal dia mengesang ke Bandung ada, tak sekali tidur kan.
lancar muka itu kan. Siung ganti sini, siung ganti sini. Oh, itu mah jodoh kan. Betina sampai tulang puluh kecil, lampai tinggi pun duit, alam pun enam puluh banyak. Ini sampai menaiki kantor luasa. Ada pula nih dia deh pula Arabnya kecil muka kesang baik tu lah pula tadi ditanya kan lewat di depan lain. Oh jika ngapa ni nilai lain? Oh ini dek ke lapuan ini tak kerja laki ku kan? Jika mana nilai lain mati kalau kan? Itu judu kan? Balak judu rezeki rezeki dek dia rumus rezeki itu sarjana kakayu dek dia rumus. Kadang-kadang kalah ngaji mende tamat SD kayu. Tetapi siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita tu apa? Menuntut. Menuntut dan menentukan ada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki maka diibaratkan para ulama kita lewat di meja Prancis tu kan. Lewat kita kan. Kan lewat di meja Prancis ni nak jadi kebutuhan jemuh kadang-kadang satu sof, kedua gulai kambing. Oh, berjalan lah saling menunggu saya kan. Nek depan pula merupai si cedok-cedok boleh lagi kan. Giliran kita tiga kuah. Kalau undu kaji mau pulau dia kan. Cepatlah kawan, cepatlah kawan kan. Oh, kudanya belum boleh kan. Kan? Lalu dia lah di undu kaji mau. Giliran dia lalu panitia sampai gula. Karena panitia tadi kinainya. Oh, itu kata kakak tengah dia kan. Ada cuma dalam. Tahu. Makanya Pak di dunia saja tidak ada jemaah dalam. Apalagi di akhirat. Oh, meja Perancis lah, saat ini jemaah dalam beres, kemudian makan. Balak judul rezeki maut, maut. Nah inilah Pak, ya kita di dekeruan. Maka kata Imam Ali ya, bahwasanya nasihat yang paling keras itu adalah nasihat yang diam dek ngece. Itulah dia kematian. Nah, nasihat kematian ini makanya aku kalau menyampaikan tausiah haji memate, apalagi meninggal, ya aku dinda, aku cerita tentang mati saja. Ngapun itulah jadi nasihat labeng kading ngabis kayak mati. Apa yang perlu kita hibur, kita beri motivasi, kita injuk semangat, ama kita cerita tentang siksa kubur, tentang neraka, tentang tambah tejeku, mama tadi kan. Cuaca baik, balik dia tinggal minyak amplop. Makanya aku dia merupai amplop aku. Aku dia ini apa, merupai amplop aku masa tahu siapa, plom baik kan. Maju terus baik, ucapa-capak kan saja itu kan. Jangan apa. Terus ane. Kalau terus yang ada latar adalah pelawat ini. Ya, dikit lagi ya, gila. Nah, kalau mana ni yang menghadapinya tadi? Kalau kita dapat musibah, kita nego galanya. Pertama tadi disunahkan mengucapkan kalimat istirja qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita sama-sama ada namanya fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu yang harus diselesaikan. Tidak mencakup gegalenya, harus melaksanakannya, mandikannya nak gegalenya misalnya tidak, nguburkannya nak gegalenya tidak. Tetapi kalau ada ialah udah melaksanakannya, maka gugurlah segala-gala kewajiban sedusun tadi. Jadi harus ada yang mewakilinya. Nah cuma jangan pula, Pak, ini aku agak keras nyampaikan tentang ini ya, gila ya. Singgung tidak kira-kira kamu? Hah? Aku kaskan tanglin lah, muka buku-buku-buku, muka tidak? Tidak, tahu kan? Nah sakit-sakit lah kan? Amu muda tersinggung, ada ceritanya, cuma nganing ceramah aku, 40 malam terkabar mati pun. Nah jadi berkenaan dengan kita, yaitu fardu kifayah ini. Ya? Banyak nek dia tahu melaksanakannya. Ini adalah tugas yang sepele, Bu. Alangkah sedih kita, Bu. Alangkah sedih kita, Pak. Kalau keluarga kita, khususnya ndong e bapang kita mati, kita dek tahu melaksanakan fardu kifayah. Kalau kudai, kamu nak ngomong aku jauh merantau dan lain sebagainya, kan? Itu ada kadang-kadang mana maka jauh. Maksud aku dek kita dek ada mewakili jadilah, kan? Ngapa? Karena alangkah mudah mandikannya mati. Dek lo mandikannya hidup, Bu. Kalau mandi kajian hidup tu suka nak diupuk ke HP, nak diupuk dan kecil tadi ngejajanan segalanya. Ada di depan, aku nak tanya, nak cuma mandi kajian mati itu suka. Ada di depan. Saya kata kita kan udah bodoh kan.
balik miring deh, nurut deh, lupur deh kan, lupur deh. Tapi dia karena dulu ke sebelah sini, jangan sebelah sini, keting-keting ke luka deh kan, atau dingin ini gede deh kan, mudah kena. Udah itu nyiwinya, ada dia ini suka nyiwinya tuh, bentangka, linjong amun lanang tadi, ada cawat, dikit benar tambahannya tuh, dikenyoklah, dikulo, di kebab, limuiko, lah jadi. Mudah benar, hanya ngapunian kita kadang-kadang tugas yang sangat mulia, yang luar biasa indah ini kita tidak melaksanakannya. Ada kadang-kadang alasan tidak melaksanakan, apa alasan tadi? Oh tat, aku memang lapa catat, magi kayak itu. Hanya aku dia tahu, belum sanggup mainnya. Ngapu, aku ini aduh cat, kata ini kan luntur. Siapa ibang pula, alasankan dia.